Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya William. Nah, di video kali ini seperti yang bisa dilihat di depan nih, udah ada Inno 64, Nissan Skyline GTR R34, ini Nismo R-Tune. Ini yang minggu ini baru masuk ya. Ini 1:64. Ada logo GTR di atas. Ini yang harusnya ini PO-an pertama ya, tapi masuknya kedua nih. Jadinya castingan kedua. Kalau yang pertama itu kan yang R34 yang Tampo Falcon Super Taikyu Winner. Ini di belakang ada siluetnya. Di bawah seperti biasa ada logo Inno Nissan Official Product. Ini medsosnya dan caution dan warningnya seperti biasalah. Ini yang hitam cakep sih ini. Nismo R-Tune. Kalau yang Inno udah bikin ini kayaknya ya bisa buat alternatif lah daripada Ignition model. Ya, ini detailnya juga dari luar cukup oke sih. Ya, langsung kita buka aja yuk. Oke, ini langsung keluarin aja. Ini di belakang ada logo GTR dan corak ini Nismo R-Tune ya. Kita pinggirin dulu. Nih, langsung kita buka aja. Nih, mobilnya cakep sih. Dari tampilan pertama sih ini keren ya, mantep sih. Ini license plate-nya juga kayak semi-semi karbon gitu ya. Ya, ini langsung kita buka dari base aja deh. Tapi berhubung ini warna hitam pasti bakal ninggalin sidik jari ya. Kalau kita nggak pakai sarung tangan, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti paling dibersihin lagi. Ini kita buka dulu deh. Ini pinggirin dulu. Nah, ini base-nya seperti biasa Inno. Ini ada R34 Nissan Skyline GTR R34 Nismo R-Tune. Ini GTR, ini ada coraknya ya. Oke, ini kita pinggirin dulu. Ini dia nih mobilnya nih. Dan ban karet udah pasti dan udah ada alurnya. Base besi dan ini rolling ya. Cuman kayaknya sedikit seret gimana gitu. Tapi lumayan lancar sih. Nah, kita langsung lihat detailnya aja deh. Ini di velgnya juga ada logo Nismo ya, ada tulisan Nismo tuh di velgnya tuh. Agak kecil sih, tapi ya itu Nismo sih. Ini langsung kita lihat ke depan. Ini di grill ada logo GTR, tapi kok agak miring ya, tempelnya kurang lurus sih, terus terlalu ke bawah nih kayaknya. Lampunya udah pasti dari Mika. Ini sayangnya lampu kecil yang depan ini masih dicat doang. License plate Nismo yang udah corak karbon. Ini bempernya udah R-Tune ya. Kap mesinnya juga seperti begini, cakep. Ada coraknya, ini ada tonjolan sprayer. Wipernya juga ada. Ini setir kanan. Kita lihat ke kanan. Di kanan ada detail lampu sein, ini tulisan R1. Di bawah apalagi nih, ini ada GT, kurang tahu apa ya, kurang kebaca. Ini ada Nismo, Nismo apa nih, Nismo R-Tune, pokoknya itulah. Ini ada coraknya seperti biasa. Ini tangki pengisian bahan bakar di sebelah kanan, di sebelah kiri sama aja, cuman lebih polos. Nah, nih udah banyak sidik jari saya nih nempel, soalnya dia mobilnya warna hitam sih. Ini kaca belakang udah ada defogernya juga. Ini wing belakang harusnya dari plastik ya. Yang belakang ini ada corak karbon. Ini spionnya ya harusnya sih plastik. Udah ada reflektor juga. Interiornya sayangnya cuman hitam polos sih. Tapi ada seatbelt ya. Seatbeltnya itu ada logo Nismo. Yang kiri dan kanan penumpang sama driver sama ya. Ada logo Nismo. Jok belakang hitam polos doang sih. Oke, ini kita lihat ke belakang. Ini ada detail lampu rem cuman dicat. Ini logo Nissan sedikit miring sih. Ya kan, Nissannya tulisannya miring, kurang lurus nih. Ini logo GTR. Ini ada kayak lubang kunci. Ini R1. Lampu belakang udah pasti dari Mika. Ini Nismo. Lagi apa sih ini? R-Tune ya harusnya ya. Ini semua R-Tune. Ini V-Spec 2. Ini, nah, yang ini kecil juga.
dari mika sih. Sayangnya yang depan dia nggak bikin dari mika ya, malah dicat doang. Ini license plate-nya tadi Nismo sudah corak karbon, dan ini knalpotnya udah dikasih aksen warna biru seperti knalpot titanium lah. Ini overall cakep sih, lampu depannya juga detailnya oke. Cakep sih yang hitam ini. Nanti castingan ketiga kalau nggak salah dia warna biru ya. Udah open PO sih. Belum diproduksi ya, belum rilis. Yang rilis cuman yang Falcon sama yang hitam ini. Nanti seri ketiga itu yang warna biru deh. Ya, itu aja deh untuk video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.